Gubernur Jawa Timur Soekarwo secara langsung meminta doa kepada anak yatim piatu untuk mendukung Lanyala Mahmud Mataliti terpilih jadi gubernur dalam pemilihan gubernur Pilgub Jatim 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain syukur, saya juga sedang memberi tangan buat Lanyala. Jangan berkecil hati, pakai dulu juga yatim piatu, ya. Semangat belajar, sudah sangat belum lagi. Tapi makanya mesti, ya. Sekali lagi, saya minta doanya untuk Lanyala ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini tentu menjadi indikasi kuat jika Pak Dekarwo akan mendukung Lanyala yang sudah memastikan diri untuk maju Pilgub. Keinginan Lanyala untuk menjadi gubernur ini sudah bulat karena sudah mencium indikasi akan terjadinya calon tunggal dalam Pilgub 2018 nanti. Di sini ada yang perlu saya sampaikan kepada Pak Dekarwo. Ya, dibilang penting, tidak penting. Dibilang penting, juga penting. Jadi perlu saya sampaikan bahwa nantinya ada dari anggota Kadin Jawa Timur itu akan mencalonkan gubernur Jawa Timur. Kalau Pak Adi mau ini bolo bandit pasti menang. Setuju lah.